So hari ni kita nak try. Kita nak try apa? Secret recipe or that yang terbaru. Jumpa di TikTok. So bahan pertama? Bahan pertama kita ada. Oh, lam. Panjang je. Kita kena beli ulam tea. Asa kita kita nak beli yang ni. Ini nampak macam mahal lagi. Ini macam Cina je. Halal ke? Bila kita dah ragu-ragu, kita letak balik. Dia macam mahal. Itu berapa? Berapa ringgit? Itu RM6, RM5 lebih. Okay, let's go. Okay, lepas tu? Lepas tu, kita ambil yang ini. Ini adalah second ingredient kita. Cucuk. Kita ada... Oh! Ni giri! Lom! Sekejap, akulah aku pilih. Murah. RM20. Kita tak balik lah. Nak salam. Kau tak suka salmon eh? Kau ambil ayam je lah. So ini kalau kau ambil ayam, kau ambil ayam. Itik lah. Sama-sama. Ambil je lah lai. Mana mahal. Kalau aku mahal, kau kena mahal jugalah. Dua. Cake satu. Kau nak satu. Kau nak ni? Kau nak ada kali. Ya? Ha. Ambil yang tu lah satu. Okay dah. Banyaknya. Okay, hi guys. Kita dah dekat dalam kereta. Kalau korang dengar bunyi, itu adalah hujan yang turun bagaikan mutiara. Hi guys, welcome back to Kelepak, Kelepuk Show. So hari ni rasa macam sejuk. So hari kita rasa macam nak panas pula. Padahal tadi tengah hari panas. Rasa macam hancur, cair. Hangus. Lepas tu beli ais krim. Lepas tu bodoh. Salah order. Minta lain, bagi lain. Tak. Tak tiba kerja duduk rumah je lah. Tak. So, lepas perkara tu terjadi, kita orang macam memerlukan benda yang panas untuk healing perkara-perkara yang telah terjadi. So hari ni kita orang nak buat makan-makan lagi. Macam tadi kalau korang tengok, kita orang shopping di Family Mart, beli oden. So hari ni kita nak try resepi Family Mart punya resepi yang Noel nampak kat TikTok. So dekat situ kalau korang nampak tadi kita ada beli long tea. Yeah. Lepas tu kita ada beli nigiri. Kau dan apa? Semua ada O. Triple O. Syabula. Aku beli wasabi shoyu salmon. Aku beli onigiri cheesy tamagoyaki. Tamagoyaki. Telur lah basically. Aktiviti peneloran. Okay, so kita akan buat satu dulu. Kita nak tengok dulu lah. Kita nak rasa sikit dulu. Takut lah bila dah makan nanti tiba-tiba sedapnya. Telan balik. So actually kalau korang nak buat resepi tu, korang kena beli original punya. Dia macam sup. Sup dia rasa macam sup ayam tau actually. Kita rasa sikit. Rasa dia macam miso soup. Kalau korang suka makan dekat Sushi King kan, macam miso soup. Usually orang-orang yang macam beli order, dia tak selalu pilih yang original. Orang selalu beli tom yum sebab tak tahulah kenapa. Sebab orang lebih suka macam spicy. Jom kita test kita punya recipe Japanese. Recipe Ochazuki. Nama dia Ochazuki. Ochazuki. Biarkan Noel buat dulu. So sebab dia tikus makmal, kalau tak sedap Izu tak buat lah. So nanti kita akan makan yang dia punya je. So firstly, kita masukkan long tea ke dalam Damn. Banyak ke sebelum tu? Macam teh je. Okay.
Sedap, tapi rasa macam sup tadi. Rasa. Beza lah, macam kau rasa yang ni. Oh, ni masin lagi. Dia kurang masin. Okay. Sabarlah, janganlah isi lagi. Risau ni. Tapi rasa sup dia tadi dah sedap. Okay. Pegang. Balance. Pegang kuat-kuat ya. Dan kuda. Lepas tu kita buka kita punya. Oh, ni giri. Oh, ni giri. Untuk kita masuk ke dalam. Oh, dan. Dan ulang. Wow, kita ni sangat kelakar. Bodoh. Oh, sedapnya. Oh, giri ni nak masuk dalam. Oh, then yang ada ulang. Okay. Kita akan rendamkan dia bagi dia mandi bersama kawan-kawan dia. Macam badak berendam. Tapi ni, oh, nigiri berendam dalam oh, then. Okay, lepas tu dia orang hancur-hancurkan. Oh, jom saya jangan nasi bubur sup lah. Haa. Diorang hancur-hancurkan, diorang hancur-hancurkan. So, dia akan jadi bubur. Dia jadi oh, ni, ki, ni. Jadi oh, hai oh. Macam ni. Haa. So, jom kita makan. Nak, kita try, okay. Not bad. So, actually, dia tak adalah special mana pun. Dia rasa macam, masa bila aku ada sausage? Kan ni kau punya sebab aku ada pilih sausage. Haa lah, ni kau punya lah. Takpelah, kita makan je lah sama-sama kan. Okay. Tapi aku punya banyak lagi. Itulah. Ada beza dia ni, kau ada bulat. Oh, kita letak je ni dekat dalam tu. Faham tak? Macam aku ambil aku punya ni semua. Masa aku lupa kan? Tak, aku, kau ada ambil yang dua tu kan, jap. Tak, onigiri. Sampai jap kita. Tak, bukan. Tak, bukan sebab onigiri aku. Ada ni, salmon. Kau punya bukan salmon. Tak, tuh. Maksudnya. Jap, sabar bagi kita orang selesaikan masalah kita orang. Yang ni ada dua. Yang snow crab ni ada dua. Okay, dah so, sausage aku letak kat situ. Tapi tadi aku dah bagi crab ni bulat. Yang bulat ni kau dah bagi aku balik. Maksudnya, perbezaan kita adalah bulat sausage dengan yang bulat ni dengan yang ni je lah. Yang panjang dengan yang ini. Yang panjang. Yang ni samalah rasa dengan sama. Fish cake ni kan. Itu ni gali lagi. Mesti tiba ada lelaki ke? Tak berhati. Tak ada dah. Itu ni kasi. Wah! Okay. So, gila lagi tu pula nak buat. Okay. So, aku nak bagi tahu review lah. Okay. So, macam Noel tadi, Noel ambil yang onigiri yang ada wasabi. So, dalam dia ada macam rasa wasabi. Cuma sikit. Kan? Dia rasa macam pedas-pedas sikit lah. Lepas tu, apa yang membuatkan dia macam rasa lain sikit? Sebab macam, kalau korang yang biasa ni saja, dia rasa dia masin-masin. Tapi bila korang letak ulong tu, dia jadi more macam masin yang kurang sikit. Tak tahu, dia ada rasa something yang lain sikit. Betul. Tapi macam, dia buatkan lagi sedap. Betul-betul. Macam dia yang macam, ni, macam bila kita rasa ni, dia rasa macam, sekejap, masin. Dia sedap. Dia bukanlah masin yang macam korang pergi laut minum air. Minum air laut bukan. Dia masin yang memang macam kalau korang ni dia macam miso soup tu lah. Korang minum yang ni, kalau korang makan yang ni, dia just nice. Dia just nice yang macam korang rasa puas dengan kehidupan korang. Waktu tambah pula aroma salmon tu. Lepas tu wasabi tu lagi. Memang recommended untuk korang cuba. Untuk korang cuba. Okay, perfect. Tapi sebelum tu kita try yang kita tengok Izu punya pula. Okay. Cheese telur. So kita letak ni dulu. Kita macam tarik sikit. Banyak ni. Tak apa lah, buat je. Okay. Kenyang lah, tak nak makan dah lah. Buang. Gaul sampai. La 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 la. Kalau buka kantor sedap aku. Betul. Rasa masin dia kurang. Lepas tu sop dia macam ada tambahan aroma.
aroma lain. Ah, aroma herba daripada teh ni. Dia, sebab dia oolong, dia macam rasa teh tu. Dia ada rasa jugalah teh tu sebenarnya. Dia tak tahu, sebenarnya tak tahu macam mana nak terangkan sebab dia macam rasa dia agak macam kita pernah rasa, but at the same time rasa macam unik. Unik. Ah, macam tu. Aku letak. Lepas tu sila hancur-hancurkan di dalamnya. Ah, macam Izu punya dia ada telur. So basically telur dan pencampuran. Sudah ada telur, peneluran. Aktiviti peneluran dan cheese-an. Cheese-an. So jom kita try. So macam ni lah dia punya. Dia macam muntah sikit. Bodoh. Dia rasa. Okay. Rasa cheese tak? Rasa cheese berdebah. Rasa macam manis-manis sikit kan. Tapi for some reason kau punya rasa macam a little more greasy. So jom kita gila. Let's enjoy our meal. Makan-makan. Macam ni guys, ni nasi dia. Nasi dengan sirit. Perfect combination. Tapi lah, dia bukanlah sedap yang macam wah benda baru yang macam wah sangat. Tak, ni basically macam korang makan sup kan, korang beli sup, lepas tu korang banjirkan dengan nasi, macam tu lah. Rasa kalau pedas sikit lagi okay. Macam ada kek macam cili sikit. Betul-betul kan, tak cili flake. Ambil satu. So kita orang ada chili flakes. Kita orang akan tambah, nak bagi ada cuba tambah dekat dalam ni. Rasa pedas-pedas sikit sebab dia rasa macam a little bit macam tak ada kick. Kita orang ni jenis yang suka macam disepak. Suka kesakitan. Ni kalau kau nampak tak ni ada chili flake kan. Berapa ni? So kita campur-campur. Still sedap. Saya gatal kepala. Kau kena hujan. Di depan kita orang tengah menyaksikan pencemaran jalan raya. Kesesakan lalu lintas. Kesesakan lalu lintas. Pencemaran jalan raya. Aku faham. Dah habis. Habis. Kita boleh cuba lagi. Tapi maybe kita akan cuba dengan rempah-rempah panas. Tom yum soup. Okay, kita dah habis. Okay. So itu saja. Tunggu, rate dulu. Okay. Kau rate berapa? Alhamdulillah. Sedapnya. Tuhan bagi rezeki. Mana air? Haus dah. Ni air. Last review kita orang. Last review dia. Oh, nigiri. Oh, dan ulang. Bergabung jadi. O I U I A U I A U I A U I A U. So, kau rate berapa? Aku rate 8.2. Aku rate 8. Actually dia macam dia sedap. Dia sedap tapi macam tak adalah macam sedap yang macam wow. Tapi dia buatkan kita kenyang. Betul. Korang boleh try, boleh pergi try. Kita tak halang pun duit korang. Tapi apa kena mengenai aku? Ha? Kau siapa? Sabar, tu diam. Jangan masuk lagi. Tapi kalau korang cuba, korang tak akan menyesal. Sebab dia still sedap. Dia sedap je. Dia tak adalah rasa yang pelik yang macam buatkan korang rasa. Yang menentukan macam onigiri tu, apa yang korang letak dalam tu. Assalamualaikum tu sampah. So I think tu saja untuk video makan-makan kita. Saya macam dah lama kita buat makan-makan kan. It's been a while since kita orang bekerja. So nanti
kita akan buat lagi lah kot makan-makan kalau kita ada macam something new yang kita nak try lagi. Sudah! So I think tu saja untuk kita orang punya video makan-makan untuk kali ni. So korang jangan lupa like, share and subscribe YouTube channel. Kenapa buka aku macam ni? So kita jumpa lagi dengan penuh yang lama, maybe akan berubah. So bye! Jumpa lagi!